Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita atau saya nak ajak kawan-kawan jalan ke Parit Muda ya. Sekalian mengenal sejarah Parit Muda ni. Di mana Parit Muda ni panjang ya kawan-kawan. Dari Batu 2 jalan belakang sampai menuju Batu 6 atau Batu 5 jalan belakang ya. Panjang Parit Muda ni kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, dulu Parit Muda ni nama dia itu Seinendan ya kawan-kawan. Seinendan tu seperti organisasi atau gerakan pemuda Jepang yang dibentuk oleh Jepang pada masa pemerintahan penjajahan Jepang dulu. Jadi Parit Muda ni adalah tanah bekas jajahan Jepang pada zaman dulu, di mana sekarang sudah diganti dengan nama Parit Muda. Mungkin karena parit ni yang panjang membentang ya, dan kata mudanya tu terbentuk dari Seinendan tadi, iaitu gerakan pemuda. Jadi dibilanglah sekarang nama dia Parit Muda. Di mana Parit Muda ni sejuk kawan-kawannya, view-nya. Pada sore hari banyak kawan-kawan kita yang nongkrong di sini. Saya OTW tadi sekitar jam 2.30 atau jam 3 lah. Jadi belum banyaklah kawan-kawan kita ngumpul sini. Kalau dah mau dekat-dekat jam 5 tu banyak anak-anak muda yang nongkrong jalan-jalan sore di daerah sini. Dan masih banyak juga alam-alam segar yang bisa kita nikmati di sini ya. Tak banyak polusi lah ibaratnya. Dan banyak juga masyarakat yang sudah tinggal di daerah sini ya kawan-kawan, di mana banyak juga masyarakat yang membangun rumah-rumah batu di sini, di mana tak banyak lagi dijumpakan rumah panggung di sini ya. Mungkin tak perasan saya belum ada nampak rumah panggung di sini. Dan bagi kawan-kawan yang tinggal di sini, cuba kawan-kawan komen di kolom komentar ya. Di sini juga banyak terdapat pohon karet, pohon-pohon kelapa ya kawan-kawan. Dan rumah-rumah pun jaraknya agak-agak jauh lah. Kecuali nak dekat-dekat nanti Batu 6, itu dah mulai ramai itu kawan-kawan. Kawan-kawan, di sebelah kanan saya ni ada tempat dulu lintasan untuk orang main cross ya kawan-kawan. Tanding cross pun ada di sini dulu. Dan di sebelah kiri saya ni ada pokok durian, kebun orang ya kawan-kawan, pokok durian ni. Dan juga ada pokok pinang, pokok kelapa pun ada kat sini kawan-kawan. Dan kita sekarang nak menuju ke arah Batu 6 ya kawan-kawan. Sini walaupun tak ramai rumahnya, tapi rumahnya bagus-bagus ya kawan-kawan. Elok-elok dipandang mata rumahnya. Mewah. Di samping saya ini ada SD kawan-kawan ya. Bagi kawan-kawan yang sekolah di SD ini, cuba komen di kolom komentar SD berapa dan angkatan keberapa ya kawan-kawan. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah nonton, like dan komen video saya ni. Semoga video saya bermanfaat bagi kawan-kawan ya, terutama bagi perantau yang bisa mengobati rasa rindu bagi kawan-kawan yang rindu dengan Tanjung Batu. Jangan lupa ya kawan-kawan, like, komen dan follow akun saya ya. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.